distracted, and I don't know what to do. Pada saat ini kami dari perkumpulan Salanggar akan mempraktikkan membuat pupuk organik. Bahannya yang pertama itu kotoran sapi, yang kedua ada daun-daun kering, kemudian ada daun yang masih muda, dan ini campurannya air. Setelah bahannya tersedia semua, kemudian akan dicampurkan dan ditambahkan air. Setelah air, kita coba lapisan kedua, lapisan berikutnya, mulai dari kotoran binatang, kemudian dari rumput-rumput kering. Nah, kebetulan rumput-rumput kering ini yang ada di sekitar kita saja, jadi tidak perlu repot. Misalnya kalau di dekat base camp kita ini ada banyak sekali pohon dan sekali sisa-sisa daun pohon jambu mente. Jadi kita biasa ambil, kita cacah saja, kemudian kita campur hijau, kemudian campur lagi sama yang hijau. Kita aduk-aduk lagi yang tadi. Jadi untuk di versi kita Salanggar ini memang sedikit mengadopsi dari metode pupuk yang dilakukan oleh metode Sivans ya. Jadi cuman kita bahannya tidak mengacu pada asli seperti apa yang dimaksud, tapi kita hanya menggunakan bahan-bahan lokal yang ada di sekitar kita, yang dekat, yang mudah dan ada di sekitar kita. Setelah tercampur lagi, kembali kita harus campur pakai air lagi. Kemudian setelah selesai semua, tahap berikutnya kita simpan pupuknya dalam tempat tertutup, wadah tertutup, boleh karung, boleh media yang lain atau tertutup. Kemudian nanti kita akan simpan di bawah tempat yang teduh. Proses ini biasanya memakan waktu sekitar 18 hari. Selama fermentasi 18 hari itu memang dia posisinya dia tertutup. Boleh teman-teman menggunakan wadah karung atau tempat lain